Halo teman-teman, kembali lagi di Danish Toys. Nah, temenin aku buat ngerakit lagi yuk. Kali ini aku mau merakit Triceratops. Triceratops ini termasuk hewan purba ya teman-teman. Wow, Triceratopsnya besar sekali teman-teman. Wow, keren ya teman-teman ya. Nah, kalau yang ini ada Spinosaurus. Spinosaurus ini juga termasuk hewan purba, teman-teman. Sama seperti Triceratops-nya tadi, teman-teman. Wow, keren ya, teman-teman ya. Wow, besar sekali ya, teman-teman ya, Spinosaurus-nya ya, teman-teman. Keren. Lanjut, ini ada hewan kuda. Kuda ini termasuk hewan herbivora, teman-teman, memakan tumbuh-tumbuhan. Sama seperti hewan sapi. Nah, ini kudanya, teman-teman ya, lucu banget ya, teman-teman, warnanya hijau, kuning, warna-warni. Kalau yang ini namanya angsa. Angsa ini termasuk hewan unggas, teman-teman. Sama seperti ayam dan itik. Angsa ini juga bisa berenang loh teman-teman. Keren ya teman-teman ya. Tuh angsanya banyak sekali teman-teman. Nah kalau yang ini ada sapi. Sapi ini juga termasuk hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini sapinya lucu banget ya teman-teman ya. Ada berapa itu sapinya? Wah, banyak sekali teman-teman. Nah, kalau udah kita seperti biasa dibarisin seperti ini teman-teman. Nanti kita absen ya hewannya apa aja ya teman-teman ya. Oke, ada Spinosaurus, angsa, Triceratops, kuda, dan sapi. Dadah!